deh. Angek bana hari ko yo. Dipikir-pikir mangan caknya yo. Aha, turikkanlah uni sana. Warahmatullahi wabarakatuh sana. Balik lo di acara Kaliliang Kampung. Mencigo, mangico, jo manca liak basamu ambo Unifika sana. Jadi di luminku ada tampe pemandian nanjan niah bana sana. Sajannya masa depan uni. Jadi sana penasaran kan ba'a si bantoknya tempat pemandian ko. Ha capek lah sana turian Unifika. Di sana untuk sana nanio membeli makanan dek ladingin nih bisa membalinya di warung ko sana, tapi warungku kininya tutik sana dek ha, mungkin hari kerja mungkin hari Selasa sana, tapi kalau sana pe hari Minggu mungkinnya buka soalnya kan banyak pengunjung yang masuk ke sana. Oke okay? Jadi kaliko Unifika bersama ibu-ibu yang menjaga di tampek pemandian ke sana bersama ibu siapa bu? Bu Yuli. Lah berapa lama ibu di siko bu berjualan? Bu aslinya siko. Asli siko bu. Iya dari 2007 lah ibu ngoleh. Sebelumnya orang gak ibu. Jadi gak ibu dah tua, ibu yang melanjutkan gitu. Berarti turun-temurun. Ah, tuh. Bahas ibu mendukung tak tampek wisata do di tampek ibu gitu? Sangat mendukung sekali. Dapat menambah penghasilan juga tak sih bu? Alhamdulillah. Biasanya ibu buka tiap hari atau enggak? Tiap hari.
Menurut ibu, bila orang yang ramai datang ke situ? Sabtu Minggu, tanggal merah. Libur lah, gitu. Ada enggak sih yang ingin ibu sampaikan atau itu untuk mengelola tempat wisata ku aduk? Enggak, mirip ikut saya, Bu. Kira susahan ini, yuk. Bahwa mau ceknya, enggak lo ibu seorang lo yang aku kan aduk yang di sebelah itu. Berarti intinya sangat mendukung lah adanya tempat ikut ya, Bu? Mendukung sekali. Bisa meningkatkan perekonomian gitu, nak, Bu? Alhamdulillah. Gila, Bu. Makasih, Bu. Yep. Sekian wawancara, Bu. Makasih, Bu. Yep. Jadi Kaliko Unifika Nio mau wawancarai salah satu pengunjung yang datang ke tampek pemandian ko sana, yaitu Nio bersama siapa, Bang? Bang Muklis. Oh, Bang Muklis sana. Jadi abang ko asli siko, Bang? Ndak, awak pergi kuliah lo kemari kan. Kuliah di UIN, Kak. Oh. Alas semester barat, Bang? Semester 7, Kak. Oh, tahu tampek pemandian ko dari siapa, Bang? Oi, dari kawan-kawan kan majak-ajak mandi itu kan. Tua ikut-ikut saya, Kak, gitu. Alah barakali kalau boleh tahu mandi di situ, Bang? Alah 7 kali lebih ya tu, Kak. Acok kemari kan, kalau gabut-gabut tu kuliah kan, kemari payahnya kan, pay healing lah kalau nak mudo gini kan. Yo pay healing sana, sana di rumah harus pay healing lo kasih ko yo. Jadi basi pendapat abang tu setelah mandi di situ ko, ada ndak apa yang kau disampaikan gitu? Oh, di situ ko kalau menurut ambo itu airnya masih berasia tu kan, tampaknya pun masih alami tu. Alun banyak aku lah ya, alun banyak sampah-sampah lu banyak lah gitu kan. Lambat sih mandi siko kan, nyaman lah. Tapi ya itu sih kurang terawat sih gitu lah. Kurang terawat ya, Bang? Mungkin kalau dirawat kan lebih hancak lo kan gitu. Oh, jadi gitu ya, Bang, tentang tempat pemandian ko. Iya, Kak. Makasih ya, Bang, atas informasinya. Dan Nio menjadi narasumber kami kali ko. Jadi ya, Kak, sama-sama, Kak. Iya, Bang, makasih. Masuk TV, Kak. Nak Kaliko Unifika ni yang mencuba langsung bahas si rasanya mandi di tampek pemandian ko sana, oke? Serolai cubo caliak dek sana uni baranang di siko sana lai pandai baranang. Ajuo nan sana tunggu lai pemandangannya rancak, ayahnya dingin, sa dingin sikapnya sana. Haha, bagarah uni bagarah. Cuba cari adik sana, rancak kan? Ke siko lah kece uni. Banyak orang nan datang ke siko sana. Dek ayenyo janiah, lingkungannya barasia dan masih asri. Sana nan indak pandai baranang, bisa sana memasan atau membeli ban ko sana menyewanyo. Kalau tidak salah waktu itu pernah Unifika rental 10.000 cik ban ko sana gadang bisa ba 3 orang atau tidak ba 5 orang sana. Tu cik lai lupa Unifika tadi menginformasikan bahwa yang di warung tu ada pop mie, makanan, teh es ataupun yang bisa lah membuat parut sana tu kanyang sa siap mandiri sinan sana, oke? Okay?
Balia lo sama Unifika sana. Eh, abang tuh meniru Uni Baranangnya sana. Alah Unifika cubo tadi sana masuk ke dalam itu sumpah dingin banget sana. Untuk sanak-sanak yang baik kasihku, silakan datang yo. Untuk waktunya itu lebih rancaknya sore sana menjelang ke maghrib. Di situ tuh hari ndak panih banget do sana. Jadi pas lah untuk sanak-sanak mandi gitu kan. Yo sabana segar sana, cari ada di sana kan, nampak kan basi rasanya kalau tak bayang dari rumah kan. Caliak dek sana abang tu malompeknya tinggi mana, dak talok dek Uni do sana. Jadi sana kaliko Unifika bersama pengunjung yang lainnya yang akan Unifika tanyo. Sama siapa kak? Yopi kak. Oh Yopi. Tahu pemandian iko dari mana kak? Kawan yang ngajak kak. Oh, kawan yang ngajak kak kasiko. Oh, ala berapa kali ya kak kasiko? Dalam seminggu tuh ada dua kali kak. Seminggu dua kali? Kak kuliah kini atau kerajo? Kuliah. Kuliah? Hmm. Oh, biasanya hari apa tuh kasih kok kak? Biasanya hari Jumat, yang kedua hari Minggu. Oh, Jumat sama Minggu kak. Oh, kak kasih kok tuh sama siapa kak? Kawan, pacar atau siapa kak? Kawan kak. Oh, kawan. Kak jomblo loh. Alapunyo. Oh iya. Baa sih perasaan kak setelah mandi di siko ko? Ayanyo lama dingin gitu. Barasia yo lo. Barasia yo lo. Ada ndak sih saran untuk tampek ko atau baa kak kritikan gitu atau baa? Kritikannya karena jalannya tuh agak jauh ke dalam gitu kan kak. Habis itu pengunjung pun disuruhnya bayar satu orang 5.000, jadi kami keberatan gitu kak. Agak keberatan kalau bayar masuk 5.000 per orang kak. Tadi kak nampak dah waktu naik itu kak, Sero tadi itu naik itu kak. Sero mana? Sero mana ya kak, mirip baru anak itu kak. Kembali lagi bersama Unifika sana. Jadi Unifika ko nio mau wawancarai pengunjung yang lainnya sana. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam kak. Siapa nama abang bang? Fikri. Oh Fikri. Tahu tampe wisata ko dari siapa bang? Dari TikTok. Oh dari TikTok, berarti pernah viral ya tampe ko? Iya pernah. Pernah PP? Iya itu sih si TikToknya. Oh itu sih si TikToknya. Penasaran kan? Iya. Nah, carilah tampenya sobat sih. Biasanya sama siapa kesiko tuh bang? Iko pertama kali kak. Oh pertama kali, perdana gitu kesiko. Baa menurut bang tampekku setelah dilihat aslinya, sesuai gak sih yang sama jo viral tuh? Di luar ekspektasi lah kak gitu kan. Kalau yang di TikTok tuh kan ayahnya hijau jani mu. Tapi pas awak tengok kan lebih jani. Oh berarti asli. Lebih rancak aslinya daripada ya, yang di aslinya.
Baa sih rasanya setelah pergi ke siko bang atau teragak balik ke siko tu baa? Nihnya sih tiap hari kak. Iya, tapi dek jauh kan. Berarti bang asal siko atau ngekos atau baa bang? Ngekos kak. Ya. Asal dari mana bang? Dari Lubuk Lintang. Ke sikonya bayi masuk bang tadi atau baa bang? Iya bayi ya kak. Bayi ya? Iya. Baa menurut bang kalau bayi ya sampai masuk siko worth it atau enggak? Kalau untuk harganya sih lumayan lah, tapi kalau bisa enggak usah lah, boleh lebih banyak pengunjung di siko gitu. Berarti harus dikurangi ya bayinya. Kalau tentang sampah atau enggak yang di siko tuh baa menurut bang? Sampahnya enggak lah banyak mana, sekitar ya. Paling itu orang-orang yang tangan-tangan jahat yang buang sampah. Berarti masih alami enggak sih bang sampai ya, situ? Masih alami banget. Mio balik ke siko ya bang? Iyalah. Makasih ya bang. Iya kak. Sana, sekian dulu yo episode Kaliliang Kampung Unifika Kaliko. Pasti sana penasaran kan baa sih rasonyo langsung lah mandi di tampek pemandianku. Rasonyo sanang bana sana bisa untuk jadi tampek healing bagi sana-sana nanalah panik, pusing atas kerjaan ataupun tugas kuliah sana-sana kasadonyo. Jadi sana terus saksikan Kaliliang Kampung episode selanjutnya bersama Unifika sana. Assalamualaikum.